Menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Yayasan Maluku Merah Putih melakukan aksi tebar 1.945 lembar bendera dan bentangan 78 meter bendera merah putih di Jembatan Merah Putih Ambon pada Kamis 10 Agustus 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Daniel Indey, Ketua Yayasan Merah Putih Utomo, Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku. Utomo dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah karena rasa cinta kepada NKRI, dan ia menegaskan agar jangan menjadi tua untuk semangat, tetapi tua untuk berjuang dan melindungi negeri ini. Yang melatari kami membuat acara ini adalah rasa cinta kami terhadap Republik ini dan kecintaan kami juga terhadap NKRI ini. Kami semua dalam kerangka negara Republik Indonesia. Kami di sini akan membagikan 1.945 bendera yang melambangkan tahun kemerdekaan kita, dan kita akan membentangkan 78 meter bendera merah putih yang melambangkan umur negara kita. Memang kalau kita sudah apa kita lihat 78 itu adalah umur yang sudah tua. Tapi jangan kita tua untuk semangat, kita tua untuk berjuang, kita tua untuk melindungi negara ini. Di tempat yang sama juga Indey mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Yayasan Merah Putih, serta turut menambahkan 100 bendera dari Provinsi Maluku untuk dibagikan kepada masyarakat. Namun pada kesempatan ini kami sangat berterima kasih, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, mitra deradikalisasi dari Yayasan Merah Putih Provinsi Maluku. Mari kita berikan aplaus kepada rekan-rekan kita bersama-sama. Sekaligus kami menyampaikan permohon maaf karena Pak Gubernur juga Pak Sekda lagi tugas keluar, dan kemarin kami dapat perintah untuk menghadiri acara ini, dan Pak Gubernur, Pak Sekda juga sampaikan salam hormat untuk kita semua. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, acara di hari ini sudah mulai berlangsung. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah turut bekerja sama.